mengadakan pertunjukan wayang berjudul Bahaya Sampah Plastik untuk Hewan Laut. Aku harap manusia bisa lebih bijak dalam memakai plastik dan tidak membuang sampah sembarangan lagi, karena itu semua akan berakhir di laut, rumah kita. Mulai mengajarkan kepada anak-anak untuk memilah sampahnya supaya tidak membuang bercampur antara organik dan non-organik. Model-model binatang laut di tas ini itu berarti menginspirasi anak-anak untuk setiap kali belanja ingat